ini reaksi Ayu Ting Ting digoda soal calon suami yang disebut tajir. Pedangdut Ayu Ting Ting telah terbuka soal hubungannya dengan pria bernama Adit Pradana Jayusman. Keduanya terlihat percaya diri saat melenggang sambil bergandengan tangan usai Ayu menjadi host di kawasan Studio Trans TV, Senin, 12/10 kemarin. Kabar kedekatan Ayu dan Adit pun sempat dibahas dalam acara yang dipandunya bersama Ivan Gunawan dan Ruben Onsu, Brownies Trans TV. Di acara itu, Ivan mengaku sejak Ayu berpacaran dengan Adit, pelantun lagu Geboy Mujair ini kerap gonta-ganti mobil. Yuk, lo udah 5 hari ini datang ke Brownies, mobilnya ganti setiap hari. Laki lo dealer you, tanya Ivan Gunawan. Ayu pun menanggapi hal itu dengan bercanda. Namun Ivan yang penasaran kemudian kembali bertanya pada ibu Bilqis itu. Gak, soalnya gue perhatiin dia mobilnya ganti terus loh, kata Ivan lagi. Pemilik nama Ayu Rosmalina itu mengaku hal itu bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan mengingat sang kekasih adalah orang kaya. Namanya juga orang kaya, jawab Ayu Ting Ting. Merespons jawaban Ayu, Ivan pun berceletuk bahwa dirinya merasa senang bahwa pedangdut itu mendapatkan calon pendamping yang kaya raya. Iya, makanya gue seneng you lo dapat yang kaya. Jadi duit lo gak habis, pungkas Ivan Gunawan.